kembali lagi di video tutorial aku, Maulida Malika. Nah, di video kali ini aku mau kasih kalian tutorial edit foto dan edit video twibbon yang couple yang dino-dino itu. Nah, di sini aku nggak cuma satu couplean dino aja, tapi aku ada 6 couple. Ada ini, sama ini. Nah, gimana? Menarik-menarik dan lucu-lucu itu kan? Dan untuk link twibbonnya udah aku taruh di description box. Kalian tinggal klik aja dan kalian download seingin kalian mau pakai couple yang mana, oke? Okay? Nah, buat kalian yang belum tahu cara download twibbonnya, buat apa gitu masanginnya, nyatuin fotonya sama buat videonya, aku kasih tahu caranya, aku buatin tutorialnya. Kalian tonton video ini sampai akhir, jangan di skip. Jadi langsung aja tonton video ini. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe karena kita mau giveaway, oke? Jangan lupa giveaway tripod sama stand holder. Oke, yang pertama kalian masuk dulu di link twibbon yang mau kalian pakai. Di sini aku pakai couple yang nomor 3. Oke, kalau udah muncul klik aja pilih foto. Kalian pilih foto yang mau kalian sesuaiin fotonya. Kalau udah, klik yang selanjutnya. Tinggal unduh foto. Nah, setelah itu kita kembali ke link yang sebelah. Dengan cara yang sama, kita pilih foto. Untuk gabungin foto, sebenarnya bisa di Instagram, tapi kalau pakai Instagram tuh nanti fotonya jadi pecah gitu loh. Jadi aku mau pakai PicsArt aja ngabunginnya. Klik tanda plus yang ada di bawah tengah. Kalau udah, kita foto yang tadi udah kita buat. Setelah itu kita geser, pilih yang fit. Bisa pilih rasio yang cerita. Pilih warna, kita pilih yang pen. Oke, kalau udah kayak gini. Setelah itu aku mau buang fotonya. Sembunyiin aja, habis itu checklist. Setelah itu tambah foto. Baru kita masukin foto couple-nya. Habis itu kita tinggal ngepas-ngepasin aja fotonya. Kayak gini. Oke, anggap aja udah pas ya kayak gini. Enggak, di sini aku mau tambah teks. Aku sembarang aja milih kata-katanya, terus kalau udah tinggal diunduh aja. Nah, itu checklist. Pilih yang jangan simpan. Oke, sekarang kita edit videonya. Kita masuk ke aplikasi CapCut, bisa CapCut, bisa VN, tapi di sini aku pakai CapCut. Kita tambah proyek baru. Setelah itu kita pilih foto yang tadi kita buat, di situ tambah. Kita geser yang bawah, formatnya kita ganti 9:16. Oke, kan kalau udah kita tentuin dulu durasi videonya. Yang pertama itu 2,3 second, yang foto kedua 1,4 second,
Dan foto yang kelima 2,4 second. Setelah itu kita buang akhirannya. Kita kembali ke depan, kita pilih yang overlay. Tambahkan overlay. Ini tadi aku dapat video mentahannya dari TikTok. Kalau kalian mau nanti aku taruh di description box, oke? Okay? Kita tambah. Ini videonya kita fullin aja kayak gini. Setelah itu kita pilih kunci chroma. Setelah itu pilih intensitas. Kita kasih intensitasnya sampai 100 kalau udah checklist. Setelah itu tinggal kita ngepasin fotonya aja sama kotaknya. Oke, kalau udah coba kita play. Selesai, makasih semuanya. Jangan lupa buat ikutan giveaway ya, oke? Okay?